Ya, ini kita ke Kintamani untuk panen jeruk jenis BW. Ya, ini sudah pendek-pendek, sudah pada buah semua. Cuman panennya sebentar lagi, antara bulan 7 sampai bulan 8. Nah, ini kita mau wawancarai yang punya pohon. Usia berapa ini, Pak? 3,5. Oh, ini 3,5. Semua BW. Beras tagi punya. Nah, yang ciri-ciri yang sudah bisa petik, Pak. Kasih, Pak. Keunggulan BW ini lebih tipis lah kulitnya, Pak, ya. Ketimbang siem. Nah, ini. Biasanya sudah siap. Ini yang warnanya sudah full, ya. Nah, ini. Petik. Ini petik. Ini metiknya langsung aja. Bisa langsung, karena saya anak biasanya pakai gunting. Gunting, harusnya pakai gunting, ya. Oh, jadi ini lebih alas. Tarik, ya. Oke, Mak, yang ketua-tua, Mak. Lebih matang. Ya, kita mau lihat yang lebih bagus ini rata-rata semua sudah pada buah. Nah, ini Jun, Ajun. Ya, terus yuk. Nah, ini di ketinggian kurang lebih 900 dari permukaan laut. Ya. Ini kita mau lihat. Nah, ini. Nah, ini wisata petik jeruk jenisnya dari beras tagi, ya. Nah, ini tertata rapi dengan ukuran 3x3 untuk jarak jeruknya. Untuk pemupukan juga menggunakan fermentasi buah busuknya sama sapi, urin sapi. Kimia 25%. Nah, awas jalannya, hati-hati jeglongan. Nah, ya, ini bunga-bungaan ini sengaja ditanam apa belum sempat dibersihkan? Oh, kirain buat pengendalian hama. Ya, ini nanti kita mau petik ini sepanjang sana. Jeruk sudah berbuah semua ini. Rata-rata kalau segini berapa ton, Bu? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu bapaknya. Berbuah sudah berapa kali? Dua kali. Dua kali, 3,5 tahun, dua kali. Oh, baru dikit. Ini yang sudah banyak. Nah, ukurannya juga belum tinggi, masih 1,70 meter. Ini. Nah, ini yang lebih tua. Wow, keren dah, kecil-kecil lah. Buahnya banyak. Iya, jadi enggak terlepas. Ya, gitu, pakai pisau, ya, Mak. Di sigar separuh kita cek dulu, ah. Nah, yang ini, Mak. Kayak ini. Ah, nanti, ah. Ini apa ini? Ini, cek kulit. Wow. Wah, ini. Ini bawa pisau, Pak. Wah. Entar, Jun. Nah. Eh, panen, melu panen dong. Ini ya. Enggak, dipotong. Enggak, ini anak belum tahu asam manis itu, belum tahu bahasanya. Warnanya juga lebih bagus, ya, Pak. Ini sama juga organik, ya. 25% kimia, selanjutnya banyak organik. Kimia cuma 200 gram per pohon. 250 gram per pohon. 500 biasanya. Biasanya. Saya tetap harus mengurangi. Gitu. Mengurangi. Biar lebih banyak ke gini. Sekarang maunya ke organik dan ke hayati seperti tadi itu dah. Oh iya. Hayati itu sebagai. Ini dua kali, kan, buah dua kali ini. Iya. Ini kalau segini perkiraan berapa ton, ya, Pak?
Ini satu amparan ini paling ya 5 ton rata-rata dah. 5 ton. Ya. Petik berapa? Dua kali. Biasanya dulu sih sekali. Kandang ini kan lebih banyak buahnya ini. Ya. Satu ya. Kali langsung habis atau masih ada masih sisa dua kali kan? Yang kecil-kecil kan masih hijau ini biasanya dua kali. Dua kali kan dipilih dulu yang matang-matang ya. Seperti ini kan. Paling segini udah siap petik ini. Paling yang ini belakangan lah dua belakangan kali. Dua kali ya. Juni Juli Agustus ya paling ya, ya. Habis paling Agustus sampai oh. September Oktober tuh masih ada ya. Masih tahan biasanya ini paling ya Agustus baru mulai petik ini Agustus mulai petik ya ini oh kalau yang di sana Juli mulai ya, lebih ya, tua sana lebih matang sana yang di barat tadi ini sampai bunga sampai pentil berapa lama lah jeruk daripada buah lainnya kurang lebih 10 bulan ya 9-10 bulan lama ya Pak lama. Ya. Tapi langsung dia pruning langsung bunga lagi ya, ya. Pupuknya juga harus kuat ya Pak ya, ya. Ini kurang lebih baru seminggu saya kocorin pakai pupuk organik dikocor hayatinya dikocor enggak ya. Pernah mengendalikan rumput dengan herbisida pakainya potong ya, pakai potong berapa selama habis panen ini di gini dicangkul dicangkul setahun sekali enggak pakai ini mesin motongnya ya. Pakai mesin motong. Bentar Pak buat video aku apa tapi enggak di penjaraan buah sih Pak ya. Hampir 60% dijarangin ini. Oh. Itu bayi lebat sekali ini. Iya, sampai patah ya mungkin ya. Ya. Kan gini, pokoknya ndak timbang dia ndak muat untuk menopang buahnya itu. 60% dibuang. Iya. Bisa lebih. Saya ini sudah 3 kali dari awal mulai itu penjarangan buah. Oh, dari mulai mentol. Paling ya. Bra, ini penjarangan waktunya berapa kali, Pak? Mulai sampai hampir tua gini. Sampai 3 kali saya pakai. 3 kali jadi ukuran kecil baru kecil, mentol. Ya. Kemudian sekelereng. Ya. Kemudian besar lagi ya. Dikit ya. Diseleksi yang samping bagus. Itu juga menseleksi buah yang bagus kan ada kurang simetris kan itu biasanya. Iya. Itu juga dijarangin kadang-kadang. Dibuang. Buahnya yang sudah tak begitu bagus ya. Tapi ini kok kayak kurang juga. Penjarangan ini. Ya. Apa ini tunas airnya? Tunas enggak, airnya belum dibuang. Itu kan jarang dibuang ya kan lain iya. Itu di selatan itu kan punya tetangga iya lebih tinggi banyak, ya kalau tunas airnya banyak kan otomatis produksinya kurang iya. Pak ini kan hampir cabang produktifnya ya. Air cuman kan satu dua kecil di iya. Bawah itu iya, itu kan itu udah. Anum dibuka num cekin num satu num ya ini cek iya lah aku nate angan ya jadi ini hamparan kebun jeruk dengan jarak 3x3 ya jadi 3x3 nih sana jeruknya berbuah kompak nih ternyata penjarangannya tidak cuman sekali sampai 3 kali ya nah ini nah, jadi buahnya biar lebih bagus sama apa namanya mengurangi ini apa berat jadi kalau tidak dikurangi buahnya jelek sama nanti patah wah ini kita bisa lihat sayang di sini matahari lagi full jadi pencahayaan kurang bagus tapi memang wah ini jeruk semua ya bagi teman-teman mungkin yang main kesini monggo ini daerah Kintamani ya nah, ini kita sedang liburan sekalian kesini panen jeruk nah, kalau di sini untuk jualnya Pak, harganya stabil mana Pak antara siem sama ini?
Kalau ini setahun yang lalu saya jual lebih mahal. Iya, lebih mahal ini. Daripada gini habis semua enggak ada tebas, masih enggak ada sortir langsung. Ada, ya. Jadi kita langsung bisa rehab langsung gitu. Oh, keunggulannya. Ya. Jadi untuk teman-teman ingin main ke Kintamani, nah ini ke kebun Bapak ini. Nah, ini penunjuk wisatanya ini. Tabu Lampot Bali ini. Monggo di-subscribe ya. Ya, Tabu Lampot Bali di-subscribe, oke? Okay? Terima kasih.